السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدانا إلى طريقة سيد الأولياء المحمدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعلنا من السعداء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأزكياء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وقدر العظيم ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القدب المقطوم أبي العباس أحمد محمد سجاني Radiyallahu anhu bi syahdho wa yassir amli wa halul ukdatam li lisani ya amma ba wa akhwan para akhwan yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu berada dalam lindungan rahmat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin ya rabbal alamin alhamdulillah malam hari ini seperti biasa rutinan setiap malam Sabtu kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Taala untuk duduk bersama bersilaturahmi ngaji bersama mengkaji kitab Tijaniyah mudah-mudahan kesemangatan kita dan dengan langkah ke kita 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 menuju ke majelis ini Allah Subhanahu Taala berikan kita ilmu yang manfaat manfaat di dunia dan akhirat Allah Subhanahu Taala ridhoi kita Allah Subhanahu Taala berkah hidup kita dan dimudahkan segala urusan kita Allahumma amin ya rabbal alamin Para ikhwan eh, yang berbahagia melanjutkan kajian kita. Pertanyaan yang ke-11, ya. Qala <tanya> al taala rahimahullah ta'ala as-su'al wal yang ke-11. hal yang ke-11, hal-hal yang ke-11. Hal-hal yang amma yasifun ila akhir wa nahwiha 14 allaha wa malaikatahu yusalluna ala aw li ziyada til kalimatain ajnabiyatin fil wirdi kata tasbihatin au tahlilatin au takwiratin fi ghairi mawadhiiha ah pertanyaannya apakah harus ditambal? li ziyadati karena menambah lafadz subhana rabbika rabbil izati amma yasifun ataupun yang sepertinya seperti innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya pada tidak pada tempatnya <tanya> <tanya> Harusnya kan Subhanallah itu pada akhir. Kemudian tidak pada tempatnya eh, ditambah. Ataupun menambah inna eh nah, Menambah tidak pada tempatnya apakah setelahnya harus menambah. Ataupun menambah kalimat eh, lain yang bukan bagian dari wirid wajib. Menambah kalimat lain, kalimat asing, kalimat lain dalam wirid wajib. Seperti nambah tasbih ataupun menambah tahlil tahlilah kalimat illallah, atau menambah kalimat takbir pak tidak pada tempatnya ya yang harusnya bersalawat, mau menambah eh atau menambah takbir umpamanya nah, apakah harus menambah setelahnya Al jawab jawabannya yujbar li ziyadati subhanarabbika subhanarabbika rabbil izati wa nahwiha tidak diharuskan menambal karena menambah kalimat eh, subhana rabbika rabbil amma yasifun karena menambah kalimat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun eh? nah, dan sepertinya juga eh, itu laikatahu itu tidak harus menambal di anal alasannya di anal itian dia ukay bakul limi atin ma'amurun bihi inda Karena membaca Subhana Rabbi Karabil al az Azati amaya sukun itu diperintahkan setiap eh, selesai apa seratus kali dari zikir eh, lazimah itu nah, itu di, dianjurkan menurut sebagian para masyhidi jani ada sebagian para masyahi setiap habis istighfar di akhirnya Subhanallah, izati amma yasifun eh Kemudian setiap habis selawat Subhanallah, rabbika izati amma yasifun <laughs> dan setiap habis la uh, ilaha al illallah subhana rabbika itu enggak apa-apa wa -apa. yakum alaihi <laughs> amaluna walaupun itu bukan amalan kita jadi Syekh Malik bin Osman ini itu bukan uh, amalan beliau kebiasaan beliau ya eh. Uh, amalan biasa kita ya. Nah, termasuk juga anak dari para masyayikh Subhanarabbika rabbil a'la. Eh, setiap amal itu semua dibaca pada akhir saja, ya. <guli> setelah isyofar langsung selawat, ya. Selawat ya. Eh baca innallaha malaikatahu. kemudian langsung lailahaillallah. Ah, setelah lailahaillallah baru subhanarabbika rabbil Itu yang bi amalan, eh. Tapi ada sebagian masyayikh, eh Sebagian mengmukaddah mengharuskan para apa orang-orang yang mengambil izin kepadanya setiap habis istighfar subhanarabbikal alamin. Setiap, setiap habis uh, uh, apa selawat subhanarabbikal Enggak apa-apa, Tidak eh? apa-apa. <tuh> Tetapi menurut Malik bin Usman ini untuk uh, beliau dan para muridnya tidak melakukan seperti itu. Langsung subhanarabbikal alamin itu di akhir. Nah, termasuk Hana juga seperti itu. Wa ma ziyadatul kalimat ala jinabi ataupun ada pun menambah kalimat asing yang bukan bagian dari wirid ya. Eh. Paling kana jika karena lupa pala dia tidak menambal. Maka tidak nambal kalau lupa. Tapi kalau sengaja sudah selesai istighfar kok nambah lagi la ilaha illallah ilah, ditambah sengaja dia bukan karena lupa. Nah ini harus menambal ini kalau sengaja. Tapi karena lupa Anda nah, apa-apa enggak apa -apa. harus ma, menambal. Kalau lebih kemarin kalau lebih lebih dikitnya kelebihan, nah itu harus menambal. Walaupun lebihnya itu satu kata ataupun dua, dua kata. Itu sudah kita bahas kemarin.